Hai Vinyl Lovers, balik lagi sama aku Ranti di channel YouTube kesayangan para pemain Indonesia. Apalagi kalau bukan Vinet Archery Official. Nah, Vilov, di video kali ini aku mau spill lagi produk atau review lagi produk ya. Nah, yang pasti ini produknya tuh menarik dan pasti menarik perhatian buat kalian para pemanah, terutama buat kalian para pemanah berburu. Nah, barang apa sih yang bakal aku spill di video kali ini? Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelum aku mulai videonya, alangkah lebih baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery Official. Nah, Vlog, nih di depan aku udah ada salah satu produk. Ini ada Arrow Easton Gun Getter. Nah, untuk si Arrow Easton Gun Getter ini tuh arrow yang biasanya dipakai buat para hunting dan para berburu-berburu gitu. Nah, untuk si Arrow Easton Gun Getter ini juga dia tuh materialnya dari 7075 T9 alloy atau biasanya disebut aluminium XX75. Nah, terus si Arrow Easton Gun Getter ini juga memiliki fitur kelurusan kurang lebih sekitar 0,003 inch dengan dilengkapi 3 size dari arrow-nya atau 3 spine arrow-nya. Nah, ketiga size itu adalah ada size 340, size 400, dan size 500. Nah, biasanya orang-orang nyebutnya spine ya, tapi bisa kalian sebut size atau spine. Nah, untuk si Arrow Easton Gun Getter ini kebetulan memang hanya ada 3 size yang dikeluarkan dari Easton-nya gitu. Nah, Easton Gun Getter juga merupakan salah satu arrow favorit ya, karena dia memanfaatkan dengan akurasi yang tinggi dan tembakan yang tenang nih, terutama buat kalian para hunter yang suka berburu gitu. Karena Arrow Easton Gun Getter ini memang didesain dan dibuat khusus untuk berburu. Nah, Philip, sekarang aku mau spill ke kalian atau aku mau memperlihatkan ke kalian bagian-bagian dari Arrow Easton Gun Getter ini ya, mulai dari ujung nok sampai ke ujung point. Nah, yang pertama untuk bagian shaft-nya, Easton Gun Getter ini memiliki warna hitam ya, dan tulisannya ini warna silver atau abu kayak gitu. Dan ini materialnya aluminium. Tadi udah aku jelasin juga ya, kalau ini aluminium bukan karbon. Ini nanti ada gambarnya seperti ini. Biarin teteh editor yang mengedit, kita susahkan dulu. Nah, terus lanjut yang kedua, komponen yang kedua ada nok. Nah, untuk bagian noknya ini dia pakainya super nok ya. Nah, tapi kebetulan untuk gam getter tuh kita stoknya noknya sudah terpasang dari pihak brand, jadi dari pihak Easton-nya memang sudah dipasangkan noknya gitu ya. Nah, ini noknya dan memang kebetulan kita noknya satu warna aja. Nah, terus selanjutnya untuk vanesnya, ini vanesnya dia pakai vanes rubber, pakai Easton Diamond bisa atau mau pakai vanes juga bisa. Nah, untuk ukurannya bisa pakai 280 atau pakai 380 ya Philip. Nah, ini contohnya yang dipasang di sini nih ukuran 280 gitu. Nah, kalau untuk warna vanesnya sendiri ya ini balik lagi ke nyamanan kalian atau ya tergantung kriteria kalian ya, suka vanesnya yang full warna kayak gini ada dua warna atau yang cuma satu warna aja gitu. Nah, terus selanjutnya ke bagian poin. Nah, untuk di bagian poinnya ini menggunakan poin Easton yang multi poin yang 832 itu. Nah, beratnya ya nanti disesuaikan aja sama yang kalian butuhkan. Nah, terus spesialnya lagi yang ngebedain arrow hunting dengan arrow biasa tuh untuk dari poinnya. Kalau arrow hunting tuh pemasangannya dia di ulir ya. Karena kalau biasa, kalau misalkan arrow-arrow biasa pada umumnya, kalau misalkan kita mau pasang poinnya kan itu dimasukin ya, menggunakan lem khusus untuk pemasangan poin. Tapi kalau untuk arrow hunting, dia pakainya poinnya dimasukkan terus diulir. Diputer. Oreo. Oh iya, maaf. Nah, itu tadi bagian-bagian atau komponen-komponen arrow gun getter ya, mulai dari ujung poin sampai ujung nok. Nah, Philip, itu tadi penjelasan dari Easton arrow gun getter, singkat, padat, dan jelas bukan? Nah,
Buat kalian yang para pemain berburu yang lagi cari Aero-Aero Hunting, boleh ya langsung ke Kinet Art Center karena kita ada beberapa Aero Hunting yang ready. Nah, salah satunya di Eastern Gum Getter yang tadi aku bahas dan aku spill komponen-komponennya. Nah, Vlog, buat kalian yang tertarik dengan Aero Gum Getter ini, kalian bisa langsung order, bisa via e-commerce ya, mau di Tokopedia, di Shopee, atau di Bukalapak. Atau kalau misalkan kalian ingin langsung hubungi admin WhatsApp-nya juga boleh ya, kalian bisa hubungi nomor admin di bawah sini. Atau buat kalian nih yang mau konsultasi langsung dengan staff kita, dengan staff store kita, atau misalkan kalian pengen lihat dulu barangnya, real fit-nya kayak gimana, kalian bisa langsung datang ke Finet Archery Store cabang terdekat di kota kalian. Nah, kita ada di store cabang Bandung, Jakarta, dan Solo. Jadi kita ada 3 cabang store cabang. Kita ada 3 cabang store gitu ya. Buat kalian yang mau cek-cek harga dan katalog produk kita, kalian bisa langsung klik link katalog produk di bawah ini. Nanti kalian bakal langsung terhubung ke WhatsApp bisnis kita ya, itu kita udah cantumkan produk-produk dan harga-harganya. Nah, terus buat kalian juga nih, jangan lupa follow dulu Instagram Kinet Archery Official, supaya kalian gak ketinggalan ya info-info terbaru mengenai panahan dari Kinet Archery gitu. Nah, terakhir, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like-nya, terus di-share juga ke teman-temannya, dan yang pasti jangan lupa komen ya, mau bahas apa lagi di video selanjutnya, atau buat kalian yang mau konsultasi di komen, boleh banget. Nah, buat yang udah nonton videonya sampai habis nih, tapi masih belum subscribe, kalian keterlaluan ya, nanti Halin marah, nanti yang edit ini marah, nah di sini menitnya ya. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang, aktifkan notifikasi loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archery Official. Segitu dulu video aku hari ini. See you my next video, bye-bye. Nah, jangan lupa tonton video lainnya di sini. Apalagi? Ayo!